Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardhi wallahu kana 'aliman hakima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati sahibul bait Bapak Haji Naim beserta keluarga, yang saya hormati rekan dan sekaligus sahabat saya Bapak Ustaz Haji Zainal Abidin, yang saya hormati Bapak-bapak Haji serta Ibu Haji yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur nantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahim berkumpul di kediaman Bapak Haji Naim. Salawat salam tak lupa kita haturkan kepada kedua kita, uswah kita, suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada kita umat yang senantiasa istiqomah konsisten menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu Haji yang saya hormati, sebelumnya saya ingin kenalan dulu gitu. Ya. Walaupun memang bahasanya jangan sampai tak kenal maka tak sayang orang dulu. Gitu. Ya. Kebetulan saya lahir dan besar di Cikarang, tepatnya di Kampung Pilar Barat. Ya, itu tetanggaan sama Haji Ika. Ya, Haji Nandi. Haji Nandi, tetangga. Ya kan, kalau Ika teman saya sekolah itu, itu tidak iya. Ya. Saya lahir dan besar di situ. Kalau aktivitas tadi sudah disampaikan, jadi saya sekarang sebagai anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi PKS, tinggal di Puri Cikarang Hijau, masih di sekitar Pilar, nggak jauh-jauh dari Pilar. Ya, kebetulan di sini nih saya punya guru, punya sahabat di daerah sini, ada Ustaz Haji Saifi, ada Ustadz Haji Marjuki, ada Haji Dharma, kurang lebih di sini. Ya, di kebetulan ini boleh dibilang kurang lebih pemilu sebentar lagi, ya setahun lagi lah, kurang lebih setahun lebih dikit, tepatnya nanti tanggal 14 Februari 2024. Ya, wayahnya sudah mulai, walaupun belum ada nomor gitu. Tapi tidak mengapa, yang penting saya bisa bersilaturahim di sini. Terus yang selanjutnya, kalau ada yang bisa saya bantu, ya kalau bisa gitu, ya insya Allah saya akan bisa bantu semaksimal mungkin. Ya, apalagi terkait soal pembangunan. Kebetulan saya di Komisi 3, Bapak Ibu. Komisi 3 itu apa aja sih? Komisi terkait soal infrastruktur. Terkait soal jalanan yang rusak, gedung sekolah SD, SMP yang rusak, puskesmas, begitu. Termasuk jaring, jalan lingkungan, ya, jalanan yang udah pada becek, ya segala macam begitu, termasuk di situ ada drainase, ya, ataupun terkait juga soal tentang lingkungan hidup, ya, sampah, lalu cemaran air, ya, jadi ada apa limbah, ya. Begitu, nah itu termasuk izin, ya. Jadi kalau bangun sekolah, bangun gedung itu ada yang namanya dulu PMB, sekarang PBG namanya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada bapak ibu yang sekolah SD, SMP-nya udah nggak layak, ngomong aja sama saya. Cuma ngomong doang.
Iya. Insya Allah saya akan lanjutkan. Karena beberapa sekolah, alhamdulillah, kayak di SMP Negeri 1 Cikarang Utara. Ya, saya hadir di sana. Ketika itu saya diminta untuk meneruskan ke dinas terkait karena sekolahnya udah nggak layak. Ya, alhamdulillah dalam satu tahun kemudian dibangun dan sekarang sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, jadi termasuk beberapa jalan, ya jalan-jalan yang sudah nggak layak ataupun yang perlu dicor, ya insya Allah bisa masuk. Kebetulan di akhir Januari atau di awal Februari ini ada penginputan